Halo sahabat papan, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang hewan peliharaan unik, yaitu ikan daun. Secara ilmiah, ikan ini memiliki nama Latin Monocerus polyacanthus. Namun untuk memudahkan menyebutnya, kami akan memakai sebutan ikan daun. Apakah kamu tahu, ikan ini mempunyai penampilan fisik yang sangat unik, yakni bentuknya seperti dedaunan kering yang jatuh dan mengambang di sungai. Ikan ini memiliki bentuk yang halus dengan warna coklat atau orange tua, sangat mirip warna daun kering bukan? Selain itu, bentuk tubuhnya yang memiliki mulut dan ekor yang lancip mendukung kamuflase ikan ini. Diketahui, ikan daun akan berpura-pura tidak bergerak dan mengambang seperti daun kering yang jatuh di sungai. Ikan ini memangsa ikan kecil lain atau hewan lain yang ukurannya lebih kecil dari mereka. Pada dasarnya, persebaran ikan ini dapat ditemukan di perairan dangkal yang dipenuhi tanaman di Amerika Selatan, Rio, dan Guyana. Karena bentuk yang unik ini, ikan daun banyak dijadikan hewan peliharaan oleh pecinta ikan di Amerika Selatan. Gimana nih pendapat kamu? Atau kamu punya versi sendiri? Kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.